Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi bersama channel Mak Dai. Sekarang kita menemukan sebuah sosok motor Vario. Vario tahun 2015 nih, teman-teman. Ini motor Vario bergaya street racing ya. Yang 2015 ini udah 125 cc injeksi. Itu teman-teman. Ini motor Vario dikasih warna kuning lemon ya. Dan dikombinasi dengan stiker warna biru. Nah ini teman-teman, stiker transparan. Nah ini remnya Brembo. Velg pakai velg ring 17. Nah, teman-teman, velg excellent. Excel ya. Kakinya cuma satu yang di krom. Ini dikasih lubang angin, teman-teman. Bagian speedo ini standar. Ini master rem Brembo. Dan jok ini dari custom, dari papas datar, teman-teman. Dan ban depannya ini enduro ya. Duro. Ukuran 60/65. Sampai ini di tengahnya dicoak nih, teman-teman. Nah, dibolongin supaya enggak kena sama ban, teman-teman. Sebreaker belakang KTC ya? KTC Racing. Memang pakai gas ya. Ini teman-teman. Tolong juga nih, teman-teman. Nah, ini dalam mesinnya, teman-teman. Bersih. Cinclong. Dan ini handle engkol belum ditutup ya, tapi sudah dicopot, teman-teman. Ban belakang 60/80/17 itu, teman-teman. Ini handle grip rem. Dan tuh lampu belakang ini di smoke nih, teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita review ditambah pakai lampu nih, teman-teman. Jadi stiker ini diambil dari gambar helm ya, helm sui yang ini, teman-teman. Sui Dajiro itu, teman-teman. Dan nomor 74 ini kan nomor dari pembalapnya yang pakai helm Dajiro ini, teman-teman. Lampu sen ini di smoke orange ya, teman-teman.
Under rem ini Brembo. Include dengan ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini ada emblem bendera Itali. Negeri asal Brembo. Dan untuk handle grip Kitako ya. Nah, teman-teman, kita akan nyambungnya malam nih, teman-teman. Review motor Bang Fadli ini. Karena nih motor nanti malam mau dibawa ke Pekanbaru. Karena motor ini ya di Pekanbaru itu udah mau kontes ya, teman-teman ya. Untuk knalpot exhaustnya ini Sugigi VND. Sugigi VND teman-teman. Yang versi chrome. Yang versi chrome. Nah, itu teman-teman. Motor semuanya harus detailing. Dan untuk footstep ini teman-teman, ini beda merek, ini dari Scoopy. Scoopy Karbu. Nah, itu teman-teman. Itu tromol masih standar ya. Nah, ini teman-teman, strapping-nya di samping dari Jiro Kato dari Sui. Bagian behel belakang ini warnanya hitam metalik ya. Kelihatan ya teman-teman metaliknya. Itu teman-teman. Nah, bagian stang nih teman-teman, ini pakai stabilizer merek RTC ya teman-teman. Pemasangan ini teman-teman. Nah, ini untuk kunci kontak, ini kiblatnya ke Itali juga teman-teman. Jadi Bang Fadli ini semuanya mengarah ke Itali semua. Dan bendera-bendera Itali juga. Nah, itu teman-teman. Kelihatan ini yellow lemon. Oke teman-teman, ini karena Bang Fadlinya mau berangkat ke Pekanbaru untuk mengikuti kontes motor di Pekanbaru, kita akhiri dulu review singkatnya teman-teman dengan Vario tahun 2015 125cc injeksi. Itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.